Guys, kita dipinjam motor guys buat mandi guys. Hey, Pak, saya balikin ya. Oh iya. Udah, Pak, udah. Lo kan mau ngajak gue mandi ke tempat rumah warga, masa lo ngajak gue mandi di sungai lagi tuh baru bocah-bocah? Gue juga nggak tahu kan, gue disuruh mandinya ke sini. Ya udah ikutin aja lah. Wah, kayaknya kita mandi di sungai nih. Hah? Disuruh mandi di sono lagi, percuma dong. Nggak, maksud gue bilas gitu lo, pakai air bersih. Kalau air ini kan coklat, pasti nggak bersih. Ayolah. Hei, kita mandi. Ayo! Tukang kelapa, sini! Mandi, Pai! Mandi bareng kita! Mandi bareng, Pai! Udah mandi situ! Berdua, suhu situ! Video. Kalau mau mandi di sini, jangan takut. Lepas dulu itunya. Apanya? Ini khas saya. Cuma kalau saya enggak mau. Hey, thank you bocah. Sudah lah. Makasih deh. Kita belum nemu tempat mandi guys. Suara gua sampai habis. Gua sekarang mau mandi beneran guys. Sini mandinya pura-pura. Brother, tos lu brother. Oke. Okay. Lu paling jago bang. Ini persahabatan tukang kelapa dengan artis. Iya. Tadinya kita saya beli kelapa, langsung kita ajakin. Mantap. Main rafting. Mantap. Pengalaman yang luar biasa. Siap. Lupa bawa kaos, belum beli baju. Yang paling dekat cuma di sini doang. Ayo, kita beli dulu sekarang. Ah, mahal lu. Mahal. Gimana ya? Sana yuk. Masa kita telanjang gini ya? Gue pengen beli seragam polisi deh. Beli baju. Ada kaos gak bu? Ada, adanya seragam. Hah? Seragam apa? Seragam polisi ada gak bu? Polisi ada buat anak-anak. Buat anak-anak? Buat saya gak ada ya? Seragam sekolah bos ada yang cocok bu. Yaudah, oh, apa nih seragam SD deh bu. Nih, lu mendingan pakai baju cewek atau pakai baju seragam? Mendingan gua seragam daripada pakai baju cewek. Enggak, kurang SMA ya? Iya. Bu, saya SD bu. SMA. Ah, kenapa kita pakai seragam? Kenapa nggak pakai kaos aja? Beli kaos di mana gitu? Ah, jangan banyak ngomong deh. Ah, ini malu loh kita telanjang kayak gini loh. Ah, kita diliatin ah sama orang-orang ah. Disangkain kita kurang waras ah.
Bu, Pak, maaf ya kita telanjang ya. Baju kita lupa beli, lupa dibawa di rumah. Ah, kita challenge lagi ya, lo berani gak pakai baju sekolah terus kita cari makan di kota Bogor? Kayaknya, ayo berani. Ah, gue kan masih kecil nih, lo kan lebih tua dari gue pakai baju SMP, lo SMA ya? Oke, gue berani. Ah, dulu tuh gue waktu SD, SMP, sampai SMA tuh beli baju SMA kayak gini susah tau ah. Gak bisa aku beli, karena mahal dulu. Harganya berapa sekarang, Bu? 57.500. Dulu saya beli 35.000 aja susah banget. Mama gak punya duit loh. Beneran? Sekarang 57.000. Zaman saya dulu mah 35.000. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Hai cewek, kita salaman ya. Eh, aku masih kecil, aku SMP, kamu SMA ya? Oh, berapa, Bu? Bu, berapa, Bu? 35.000. Dua semua? Iya. 35.000. Bu, utang dulu boleh gak, Bu? Buat dipakai, Bu, buat jalan-jalan kita. Ada-ada aja. Ayo, kita cari makan yuk. Berani gak? Berani. Ayo, jalan kita cari makan. Gimana? Cari-cari aja. Bu, Pak, ada makanan khas Bogor yang enak gak? Apa? Soto. Soto Bogor enak gak? Enak. Ayo. Ayo. Udah lu ikut aja sama gua. Gua tahu makanan cas. Makanan ciri khas Bogor itu gua tahu apa yang paling enak, yaitu soto. Lu mau gua ajak makan soto ah, di situ enak banget ah di daerah Bogor. Nih, sate ayam sapi. Banyak pilihan ah. Banyak makanan enak di Bogor ya. Oh. Noh, ini soto terkenalnya, soto kuning ah. Tuh kalau ada makanan semangat kayaknya bisa. Bang, makan. Enak bang. Tuh dia aja habis tuh. Ayo kita makan. Soto kuning. Pak Yusuf. Pae, pesan dua. Kalau saya kikil aja mana. Ya ini rapatar ada nih. Rapatar. Kenal nih, ini daging apa nih? Sapi. Wuhuu. Ini apa bang? Itu tadi goreng. Ini apa? Sama. Oke. Goreng-goreng itu dadakan. Bah. Makan enak. Ya, jatuh. Guys, banyak guys. Tuh. Ini apaan bang? Daging kikil, daging goreng paru. Perkedel guys. Kita makan banyak. Nih pak. Pak, jangan pakai nasi pak. Siapa? Pak, kenal saya enggak? Siapa? Masa enggak kenal sih, Pak? Enggak tahu. Ini siapa? Rapi? Jangan lupa nonton Rapi Billy ya. Setiap Sabtu dan Minggu. Nanti gerobak Bapak masuk TV. Siap. Kita baju seragam nih. Kita mau sekolah lagi, Pak. Biar kayak anak muda lagi. Udah punya buntut. Dia punya buntut, saya kan nggak punya tuh. Ya. Ada soal apa nih? Bakso kikil lah. Coba lihat Pak. Bakso kikil. Lu mau makan lagi? Pesen. Gila lu Ndro. Bakso sama kikil lagi Pak. Ya ampun. Gua mau makan banyak di Bogor karena makanan Bogor tuh enak-enak kak. Ada soto, ada bakso. Ada siomay. Ada siomay, gado-gado. Gak usah pakai daun bawang. Kikil yang garing ya Pak. Kamera memang enggak bakso. Belum water ayo. Emang enggak makan lu. Gua mau makan banyak, Kak. Ini dulu. Satu-satu. Gua mau makan banyak. Mana lagi, Pak? Udah tuh aja. Enak gak? Mantap. Sambel. Guys, kita cobain guys. Kita cobain guys. Kuahnya.
Ya Allah enak banget guys. Oh, Pak enak banget ini soto. Pak, nasi Pak, nasi Pak. Pak nasi Pak cepetan Pak, saya lapar. Makan nasi enggak? Pakai nasi. Pak nasi saya 3, Pak. Ayo deh kalau kita makan nasi. Demi Raffi Billy and Friend, gue makan nasi. Lu berani gak nasi 2? Enggak. Gue mau makan banyak guys. Pakai pedes. Sini Pak, bakso cepet Pak. Guys, soto, nasi. Bentar lagi, bakso. Got me saved in my mind from the bedroom.